Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang bitwise operator. Wow, ini seru nih. Kita main-main dengan bit. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu menjabarkan peran dari operator secara umum, dan Anda juga diharapkan mengenal serta mampu menggunakan bitwise operator. Subtopik yang akan didiskusikan antara lain, yang pertama role dari operator, yang kedua main menu kita, bitwise operator. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita akan membicarakan mengenai apa sih peran dari operator itu. Kita akan awali dari konsep solution, ya, kan kita udah bicarakan solution. Jadi apa sih solution itu? Solution terdiri dari dua hal. Ada algoritma, dan ada datanya. Kira ada dua. Nah, untuk bisa menghasilkan result yang diharapkan dalam suatu algoritma, itu biasanya dia melakukan instruksi-instruksi yang memodifikasi, misalnya memodifikasi nilai atau melakukan operasi terhadap nilai, misalnya menjumlahkan nilai satu dengan nilai yang lain lalu disimpan hasilnya ke suatu variabel misalnya. Nah, operasi-operasi tersebut membutuhkan yang namanya operator untuk melakukan operasi. Operator sendiri ada banyak macamnya, ada namanya bitwise, ada namanya logical, ada relational, ada arithmetic, dan lain-lainnya. Nah, kalau dari sudut pandang jumlah operan, operan itu yang dioperasikan oleh suatu operator, operator dapat digolongkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan unary. Unary itu operator yang hanya membutuhkan satu operan saja, dan ada binary yang membutuhkan dua operan untuk bisa bekerja atau bisa melakukan operasinya. Nah, kemudian perlu juga diketahui bahwa operan dan tipe datanya, jadi operan itu kan nilainya ya, jadi operan itu yang mau dioperasikan, yang mau dioperasikan ini kan punya tipe data, dan tipe data ini juga menentukan operasi apa yang bisa dilakukan terhadap operan tersebut. Ya, beda tipe data, beda juga mungkin ya. Beda tipe data, mungkin beda juga operasi yang bisa dilakukan terhadap tipe data tersebut. Nah, karena operasinya berbeda, mungkin berbeda, bisa sama ya. Kalau jenis tipe datanya berbeda, maka mungkin operasinya berbeda. Karena operasinya berbeda, maka mungkin membutuhkan operator yang berbeda. Jadi ada hubungan antara tipe data dari operan atau dari variabel atau dari values yang mau dioperasikan ya dengan operatornya ya. Jadi ada hubungannya. Jadi harus hati-hati jangan sampai Anda menggunakan operator yang salah untuk operasi yang salah karena tipe datanya tidak cocok. Jadi harus careful. Kita akan mulai masuk ke main menu kita di sesi ini, yaitu bitwise operator. Apa sih bitwise operator itu? Bitwise operator digunakan untuk melakukan operasi pada level bit. Jadi ketika Anda punya sebuah nilai, nah kita akan mengoperasikan bitnya. Ya, operasinya langsung ke bit, bukan ke value itu langsung ya, tapi ke bitnya, ke agak lower level lah kira-kira. Nah, untuk bitwise operator itu ada 7 ya, ada AND, OR, exclusive OR atau XOR, lalu ada NOT ya, ini untuk negasi, lalu ada shift right dan shift left. Nah, simbolnya kayaknya seperti itu. Nah, untuk AND, ingat ya, AND di situ cuma satu ampersand saja, beda dengan yang ada di logical ya. Logical itu ampersandnya 2. Nah, kalau di sini ampersannya ada 1. Kemudian untuk OR di sini single pipe ya. Kalau di logical kita pakai double pipe. Lalu untuk exclusive OR itu pakai tanda apa itu ya? Tanda ya topi kecil gitu ya. Nah, kemudian untuk NOT atau untuk melakukan negasi kita menggunakan simbol tilde, itu tilde. Lalu untuk shift right kita pakai tanda lebih besar ya, lebih besar dari itu 2 kali ya, double ya. Kemudian untuk left shift left menggunakan simbol lebih kecil dari 2 kali ya.
dua kali simbolnya ditulis. Dari semua bitwise operator ini, saya akan mengemphasize untuk operator XOR atau exclusive OR. Nah, untuk operator exclusive OR ini akan menghasilkan nilai 1 jika kedua bit, ya, bit 1 dan bit 2 yang dioperasikan, ya, bit 1 dan bit 2 yang dioperasikan itu nilainya berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, bit 1 nilainya 1, bit yang kedua nilainya 0. Nah, 1 dan 0 itu kan lain. Nah, atau misalnya 0 dan 1. Ya, itu nilainya kan lain, ya. Jadi bit 1 nilainya 0, bit kedua nilainya 1. Ya, itu kan nilainya different. Kalau different dia akan menghasilkan true, ya, menghasilkan 1, seperti ya. Nah, sebaliknya kalau nilai dari bits yang dibandingkan atau yang dioperasikan dengan XOR itu nilainya sama, misalnya sama-sama 1 dan 1 gitu ya, atau 0 dan 0 gitu kan, itu kan dua-duanya sama nilainya, maka XOR akan menghasilkan nilai 0 ya. Ini yang saya mau emphasize karena ini agak berbeda dari yang lain. Kalau N saja ya itu mirip dengan logical ya, dia akan menghasilkan nilai 1 jika kedua operan atau kedua bit yang dioperasikan itu nilainya sama-sama 1. Nah, untuk OR, bitwise OR, itu akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu dari operan bit yang dioperasikan itu punya nilai 1. Jadi, mirip sekali dengan yang logical operator ya. Cuman kalau logical operator itu bekerja di level value-nya langsung, tidak bekerja di level bit-nya. Kemudian untuk NOT ya, ini membalikkan nilai. Jadi ketika nilai suatu bit itu 0, dia akan balikkan jadi 1. Kalau nilai bitnya 1, dibalikkan jadi 0 gitu ya. Di convert terbalik ya. Kira-kira gitu untuk NOT. Nah, untuk shifting ya, yang right ataupun left itu menggeser bit. Jadi significant bitnya itu digeser ya, ada bit yang dibuang. Apakah bit yang dibuang itu di belakang atau bit yang dibuang itu yang di depan atau yang memiliki signifikansi lebih tinggi. Nah, untuk shift right itu yang dibuang adalah yang di belakang, sementara shift left itu yang dibuang adalah yang di depan signifikansinya. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana dari penggunaan bitwise operator. Ingat, bitwise operator itu main-main dengan bit. Jadi kita harus lihat nilai bitnya, ya. Jadi nilai bit dari suatu nilai, gitu ya. Nah, kita ambil contoh. Misalnya di sini kita punya serangkaian nilai char ya. Ada C1, C2, C3, C4, C5, ya. Kemudian kita mulai dari C1 dan C2 gitu ya. Nah, untuk C1 kita isi atau kita assign, kita inisialisasi dengan nilai karakter F, huruf F kecil ya. Nah, untuk F kecil ini nilai ASCII-nya adalah 102. Kalau kita lihat dalam bit ya, bentuknya seperti ini 0110110, itu kalau 102 desimal ya, atau kalau direpresentasikan dalam karakter adalah huruf F kecil. Kemudian untuk C2 itu kita inisialisasi dengan nilai 4 ya. Angka 4 ya, bukan 4 tapi karakter 4 ya. Karakter angka 4 gitu ya. Nah, untuk karakter angka 4 itu punya nilai ASCII 52, atau kalau kita tulis binary-nya atau kita tulis bit-nya kira-kira bentuknya seperti ini. 00110100. Nah, itu untuk karakter angka 4 ya, untuk C2. Nah, sekarang kita akan coba mulai melakukan operasi-operasi bitwise terhadap C1 dan C2 tentunya. Di sini kita punya C3 ya. C3 itu kita menggunakan kita melakukan operasi bitwise AND. Jadi C1 dibitwise-kan dengan, bukan dibitwise-kan ya. C1 di N kan ya, dioperasikan dengan bitwise N pada C2, maka
hasilnya seperti ini. Kita akan mencari atau kita akan mengoperasikan bit by bit dari C1 dan C2. Ya, C1 adalah nanti menyediakan operan satu, sementara C2 akan menyediakan operan kedua. Nah, kemudian kita akan operasikan ya satu per satu pasangan-pasangan bit dengan menerapkan bitwise AND. Ingat, bitwise AND itu hanya akan menghasilkan nilai satu jika operan pertama dan kedua itu sama-sama satu. Kalau tidak begitu, maka akan menghasilkan nol. Kita akan lihat dari paling awal ya. Kalau dari paling awal itu kan antara C1 dengan C2 itu sama-sama nol ya. Bitnya 0 dan 0, maka kalau kita pakai N, hasilnya akan 0. Lalu kita lihat bit yang kedua. Bit yang kedua itu 1 dan 0. Ya, 1 untuk C1, C2 itu 0. Maka hasil dari bitwise N adalah 0. Ya. Lalu kita lihat yang ketiga ya, bit yang ketiga. C1 dan C2 sama-sama 1. Maka di sini hasil N bitwise N adalah 1. Ya, kayak gitu. Terus sampai ke belakang ya, sampai ke 8 pasang bit ini sudah selesai kita operasikan dengan bitwise N. Maka hasilnya adalah 00100100. Kalau kita convert ke ASCII itu adalah 36. Atau kalau kita representasikan dalam bentuk karakter adalah simbol dolar ya. Jadi itu contohnya. Nah, kita akan breakdown ini di apa namanya slide berikutnya ya. Cuman itu contohnya, itu contoh untuk operasi N ya, bitwise N. Nah, berikutnya kita lihat bitwise untuk di sini melakukan XOR ya, melakukan apa namanya ya, operasi XOR nih yang agak-agak rempong lah. Oke, kita akan bahas. Nah, kita perlu ingat bahwa untuk XOR dia hanya akan menghasilkan nilai 1 jika operan 1 dan operan 2 ya, bit operan 1 dan bit operan 2 itu nilainya berbeda. Yang satu 1, yang satu 0, atau yang satu 0, yang satu 1 gitu ya. Kalau nilainya sama, dia akan menghasilkan nilai 0. Yaitu untuk XOR. Nah, kita akan coba kerjakan ini. Di sini C4 adalah atau C4 sama dengan C1 XOR C2 gitu ya. Jadi kita akan lihat apa namanya pasangan-pasangan bit antara C1 dan C2, lalu kita XOR-kan. Oke, kita lihat mulai dari bit yang pertama, 0 dan 0. Ya. 0 dan 0 kan sama ya. Jadi ini bukan different ya. Kalau sama berarti hasil XOR-nya adalah 0. Ya, 0. Lalu kita lihat bit pasangan bit yang kedua, 1 dan 0. 1 dan 0 ini kan different ya. Nah, karena 1 dan 0 different, maka hasil XOR-nya adalah 1 gitu. Kita lihat yang berikutnya, apa namanya? Pasangan bit berikutnya, 1 dan 1. Ya, C1 itu 1, C2 itu 1. Nah, di sini karena nilainya sama, maka hasil XOR-nya adalah 0 ya. Demikian seterusnya sampai pasangan ke-8. Nah, kalau kita sudah selesaikan, maka hasil akhirnya adalah 01 01 00 10. Atau kalau dilihat nilai ASCII-nya itu adalah 82 ya, nilai desimalnya 82. Lalu kita lihat karakter, kalau direpresentasikan dalam bentuk karakter ASCII adalah nilai huruf R besar ya, R yang uppercase ya, bukan R yang kecil. Nah, itu untuk XOR. Kita lanjut ke right shift. Nah, di sini contohnya cuma right shift. Anda boleh coba nanti untuk left shift ya. Kira-kira hasilnya gimana sih? Nah, coba di sini saya akan menunjukkan yang right shift. Di sini C5 kita right shift dengan 1. Jadi kita geser ke kanan 1. Ya. Boleh nggak saya geser 3, Pak? Ayo silakan, boleh. Geser 4, Pak? Boleh. Tapi saya hanya akan kasih contoh kita right shift 1. Anda bisa coba nanti eksperimen sendiri ya. Nah, untuk right shift artinya nilai bit di sebelah kanan atau nilai bit yang signifikansinya paling rendah itu kan sebelah kanan ya. Itu akan kita buang satu atau kita abaikan satu. Jadi
write shift 1 artinya kita abaikan satu, kita buang satu. Ya, satu bit ya, bukan satu, bukan angka satu, tapi satu bit kita buang ya. Maka kita perhatikan terlebih dahulu nilai C1 ya, nilai bitnya. Nilai C1 bitnya adalah 0110110110 gitu ya. Maka kalau kita buang yang nilai signifikansinya paling rendah, which is itu adalah bit yang paling akhir. Jadi bit yang paling akhir pada C1 adalah 0, angka 0, paling belakang, 0. Maka ketika dibuang, si bit yang paling akhir ini kita buang, hasilnya adalah 011 0011, gitu ya. Jadi bit yang terakhir dibuang hasilnya adalah 011 0011, gitu ya. Nah, ini kan masih 7 bit ya. Sementara untuk char itu harus 8 bit. Maka kita akan tambahkan 1 bit lagi di depan karena ini jadi 7 bit. Kita buang tadi yang apa namanya signifikansinya paling rendah. Maka kita tambahkan 1 bit lagi pada signifikansi yang paling tinggi atau sebelah kiri. Berapa nilai kita masukkan? Kita tambahkan angka 0 atau bit 0 karena dia tidak akan mempengaruhi nilai ya. Nah, setelah itu maka akan menghasilkan sequence bit berikut ini. 0011 0011. Ini bitnya. Kalau kita lihat ASCII-nya atau kita lihat nilai desimalnya adalah 51. Kalau kita lihat representasi karakternya itu sama dengan angka 3 ya. Jadi karakter angka 3. Nah, itu untuk write shift 1. Nah, kemudian di bawah ini ada contoh permainan gitu ya, permainan ya. Kita coba menggunakan tipe data yang lain ya. Tipe data yang kita gunakan di sini adalah short int. Lebih tepatnya unsigned short int. Di sana ada I1 dan I2, keduanya adalah unsigned short int. Kemudian untuk I1 kita set nilainya atau kita inisialisasi dengan angka 15. Ingat unsigned itu hanya positif saja, tidak ada nilai negatif. Jadi di sana kita kasih contoh nilainya adalah 15. Kalau kita lihat bitnya, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ingat bahwa short integer itu 16 bit ya. Jadi 0000 gitu 8 kali gitu ya. Kemudian 00001111. Nah, ini untuk nilai 15 bitnya. Nah, kemudian untuk I2 itu adalah negasi dari I1. Nah, kalau kita negasikan, artinya di sini kan bitwise ya. Kalau kita negasikan, maka semua angka 0 atau bit yang nilainya 0 itu akan di-convert jadi 1. Sebaliknya, bit yang 1 itu kita convert jadi 0 ya. Kita ganti, kita replace dengan opposite-nya ya, dengan lawannya. Maka kita akan menghasilkan 11111111, lalu 11110000. Nah, ini kalau kita lihat nilai desimalnya adalah 65.520. Nah, ini untuk penggunaan bitwise NOT ya, untuk negasi ya. Jadi ini contoh saja. Oke, jadi apapun tipe datanya tetap bisa dimain-mainkan dengan bitwise karena kita tetap akan melihat bagaimana konfigurasi nilai bit dari nilai dari suatu tipe data. Jadi kalau nilai tipe datanya adalah short in itu 15 misalnya, maka nilai bitnya berapa? Kita akan main-main di situ. Itu untuk bitwise operation. Nah, kita akan lihat detailnya sebentar lagi ya. Nah, berikut ini adalah bitwise operation untuk n ya. Ingat nilai n itu hanya akan menghasilkan nilai 1 ketika kedua pasang bit yang dioperasikan itu nilainya sama-sama 1. Nah, itu ciri kalau pakai n ya. Kalau pakai OR itu lain lagi ya. Kalau pakai OR itu jika salah satunya saja sudah 1, itu sudah cukup untuk mendapatkan atau return-nya 1 gitu ya. Kalau salah satu dari bit yang dioperasikan nilainya sudah 1, maka hasilnya akan 1. Oke, itu untuk AND dan OR itu saja. Nah, ini tadi sudah saya jabarkan juga ya prosesnya. Kita mulai dari pasangan bit terdepan 00, hasilnya adalah 0, kemudian 10 hasilnya adalah 0, kemudian 11 hasilnya adalah 1 ya, 01 hasilnya adalah 0, dan seterusnya sampai
pasangan ke 8. Nah, ini untuk kasus N yang tadi ya. Berikutnya untuk operasi XOR atau exclusive OR. Jadi key-nya di sini adalah XOR hanya akan menghasilkan nilai 1 jika kedua bit yang dioperasikan itu nilainya beda. Ya, jadi salah satu harus 1, salah satunya harus 0. Gitu ya, tidak boleh keduanya sama. Ketika keduanya sama, atau misalnya contoh nih, 0 sama 0, gitu ya, itu kan keduanya sama, itu akan menghasilkan 0. Tapi kalau 0 dengan 1, nah itu kan beda ya. Jadi akan menghasilkan nilai 1. Nah, di sini contohnya ya, kita mulai dari pasangan bit yang paling depan ya. 0, 0 gitu ya, itu kan sama ya, 0 dan 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu pasangan bit yang berikutnya, 1 dan 0, ini beda nih. Maka kita kasih nilai 1, hasil XOR-nya. Lalu 1 dan 1, ini kan sama ya. Jadi kita kasih nilai 0, XOR-nya. Lalu 0 dan 1, ini pasangan keempat ya, 0 dan 1. Karena dia beda, maka kita kasih nilai XOR-nya 1. Demikian seterusnya ya. Nah, ini untuk kasus XOR atau exclusive OR. Lanjut kita lihat yang shifting. Nah, untuk shifting ini dicontohkan hanya right shift 1. Anda bisa coba right shift 2, apa hasilnya Anda bisa eksperimen. Anda juga bisa coba left shift ya, left shift 1, left shift 2, left shift 4, terserah. Di sini saya akan simulasikan untuk right shift 1 saja. Nah, di sini yang kita operasikan adalah C1 ya, C1 kita right shift 1. Nah, ingat bahwa nilai dari C1 adalah karakter F. Nah, karakter F ini nilai desimal adalah 102, nilai ASCII-nya. Kemudian kalau representasi bitnya adalah 0110110 ya. Lalu kita right shift 1. Artinya kita membuang 1 bit yang paling tidak signifikan. Yang paling tidak signifikan atau signifikansinya rendah, paling rendah lebih tepatnya, itu adalah sebelah paling kanan. Sementara untuk signifikansi yang paling tinggi itu adalah sebelah paling kiri ya. Jadi right shift akan mengorbankan yang paling rendah signifikansinya. Sementara left shift akan membuang atau mengabaikan yang nilainya paling tinggi signifikansinya. Nah, sekarang kita punya kasus di sini right shift 1, maka kita akan membuang 1 bit yang paling rendah signifikansinya, yaitu yang paling kanan, gitu ya. Kita perhatikan di sini untuk nilai C1 ya, itu adalah 0110110. Maka yang kita buang adalah angka 0 yang paling belakang ya, atau bit 0 yang paling belakang. Maka akan menghasilkan 0110011 ya. Ini jadi 7 bit ya, padahal tadi aslinya 8 bit. Nah, karena char itu membutuhkan 8 bit atau nilai yang tampungnya itu 8 bit, maka kita akan menambahkan satu lagi leading zero ya di depan. Karena leading zero ini tidak akan memengaruhi nilai ya. Kita tambah 0 di depan. Kemudian hasilnya adalah 00110011 gitu. Nah, ini kalau kita lihat ASCII-nya adalah nilainya 51 desimalnya. Lalu karakternya angka 3 ya. Jadi karakternya adalah angka 3. Nah, itu untuk right shift 1. Nah, bagaimana kalau C5 kita right shift 1? Nah, ini kita akan coba lihat ya. Ingat bahwa tadi hasil dari C5 atau nilai dari C5 adalah karakter 3, karakter angka 3 yang nilai binary-nya atau nilai bit-nya adalah 0011 0011. Maka kalau kita right shift, artinya kita buang satu bit yang paling kanan ya, paling tidak signifikan. Di situ kan yang paling tidak signifikan adalah 1 ya. Angka 1 di paling belakang ya. Maka angka 1 akan kita buang. Nah, dampaknya adalah akan nilainya atau nilai binary-nya adalah 0011001, 7 bit. Lalu kita akan tambahkan satu leading 0 lagi di depan ya, bit tambahan, tapi bitnya 0. Lalu akan menghasilkan sebagai berikut: 000 11 0 0 1 gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari right shift 1 terhadap nilai C5.
Anda bisa lihat nanti itu ASCII-nya berapa, lalu Anda bisa coba cek itu nilai karakternya berapa. Nah, itu untuk bitwise operation yang berkaitan dengan shifting, yang Anda bisa eksperimenkan juga. Kita lanjut untuk operasi NOT, ya, bitwise operation NOT. Di sini kita menggunakan tipe data integer, ya, short integer, unsigned short integer. Di sana kita punya I1, nilainya adalah 15, lalu bentuk bitnya seperti itu, ya, 0008 kali, lalu 00001111. Nah, ini kita notkan, ya, kita notkan menggunakan simbol tilde, ya, tilde. Nah, kemudian hasil dari negasi not ini itu disimpan ke I2, gitu ya. Nah, berapa nilainya? Ya, kita balikkan aja. Kalau negasi artinya apa yang nilai bitnya 0 menjadi 1, yang bitnya 1 jadi 0. Ya, kita balik aja, gampang banget ini ya. Nah, setelah kita balik, kita lihat nilai desimalnya berapa. Nilai desimalnya adalah 65.520. Nah, ini kira-kira ini seperti itu untuk not, ya. Ini nggak terlalu susah. Berikut ini adalah beberapa saran bagi Anda supaya Anda lebih mantap lagi dalam menggunakan atau memahami dan menggunakan bitwise operator. Ingat, bitwise operator itu bekerja di lower level, ya, jadi tidak langsung ke value-nya, tapi kita lihat bagaimana dengan susunan bit-nya, bit penyusun dari value tersebut. Jadi ketika kita sudah bicara bitwise, kita langsung mikir 1010 gitu ya. Nah, Anda perlu ingat bahwa bitwise ini mirip dengan logical operator. Yang membedakan adalah untuk logical operator, dia mengoperasikan value langsung, sementara untuk bitwise, dia mengoperasikan bit levelnya. Ya, itu perbedaannya. Meskipun karakteristiknya somewhat ada sebagian yang sama, gitu ya, kita bisa bilang samalah. Nah, saya juga berharap Anda bisa melakukan eksperimen sehingga pemahaman Anda lebih mantap lagi tentang bagaimana menggunakan bitwise operator, ya, terutama yang kayak tadi shifting. Nah, itu agak-agak membingungkan juga somewhat, ya, tapi sebenarnya enggak juga, ya. Jadi silakan Anda belajar lagi, eksperimen sendiri. Saya pikir cukup untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Terima kasih, ciao.